Yo, hello, gengs. Tahun 2023 merupakan tahun cinta dengan munculnya beberapa seri anime romantis terbaik. Dengan alur cerita yang menarik dan animasi yang indah. Di sini, kita tidak hanya mendukung pasangan-pasangan yang ada, tetapi juga ingin mengalami pertemuan romantis seperti mereka dalam kehidupan kita sendiri. Dengan seri-seri ini, kita tidak hanya menonton kisah cinta, tetapi juga merasakannya. Dan itu membuat tahun tersebut tak terlupakan bagi para penggemar dengan jiwa romantis. Jadi, tanpa banyak basa-basi, mari kita menjelajahi beberapa seri anime romantis terbaik tahun 2023. Tapi sebelumnya jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe Nipponesia ya, gengs. Agar kita makin semangat membuat konten-konten menarik lainnya. Kupo won't let me be invisible. Anime ini menceritakan Junta Shiraishi, siswa SMA yang memiliki satu tujuan sederhana, menikmati masa mudanya. Namun, mencapai tujuan tersebut tidaklah mudah karena Shiraishi seakan tidak terlihat oleh teman-temannya. Bahkan para guru juga seringkali tidak memperhatikan kehadirannya. Ada rumor yang beredar bahwa siapapun yang berhasil melihatnya akan mendapatkan keberuntungan. Namun ada satu orang yang selalu menyadari kehadiran Shiraishi. Nagisa Kubo duduk tepat di sebelahnya dan bertekad agar Shiraishi tidak terus terlupakan. Meskipun hal ini seringkali membuat Shiraishi terlibat dalam situasi aneh yang diatur oleh Kubo, kelakuan ceria Kubo mungkin menjadi pemicu yang dibutuhkan untuk menyala kembali semangat masa muda yang diidamkan oleh Shiraishi. The Angel Next Door spoils me rotten. Mahirushina memiliki julukan malaikat. Dia adalah sosok cantik yang dikagumi oleh semua orang, dan dia sangat pintar, baik dalam pelajaran maupun olahraga. Shina hidup dalam dunia yang berbeda dengan tetangganya, Amane Fujimiya. Meskipun mereka tinggal begitu dekat, mereka belum pernah berbicara sedikit pun. Namun segala keheningan itu terputus saat Fujimiya melihat Sheina sedang sedih di ayunan saat hujan deras, dan Fujimiya memberinya payungnya. Keesokan harinya, saat Fujimiya jatuh sakit, Shina ingin membalas budi dengan menjaga kesehatannya. Fujimiya menganggap bahwa ini akan menjadi interaksi pertama dan terakhir mereka, dan dia diam-diam menghargai kebaikan Shina. Tapi Shina, yang khawatir dengan kebersihan dan gizi Fujimiya, mulai memasak dan membersihkan untuknya. Saat keduanya menghabiskan waktu bersama di apartemen Fujimiya, mereka mulai menjelajahi hubungan mereka dan perasaan yang muncul di antara mereka dengan lembut. My Love Story with Yamada-kun. Setelah pacarnya memutuskan hubungan dengannya untuk perempuan lain, Akane Kinoshita, seorang mahasiswa, merasa patah hati dan teringat akan kenangan bersama mantan pacarnya. Akane memutuskan untuk memainkan game online, Forest of Savior, yang dulu mereka mainkan bersama. Dengan rencana untuk membalas dendam pada mantan pacarnya melalui event in-game. Di tengah perjalanan itu, ia bertemu dengan seseorang yang tak terduga. Akito Yamada, seorang pro gamer yang kebetulan menjadi anggota guild yang sama dengannya. Dalam keputusasaannya, Akane meminta bantuan Yamada yang cenderung tidak suka bergaul. Untuk membantunya dengan rencananya dan menjadi tempat curhatnya. Meskipun Akane dan Yamada memiliki perbedaan yang mencolok, seiring berjalannya waktu yang mereka habiskan bersama, mereka mulai saling melihat kualitas batin masing-masing. Seiring mereka memperoleh pengalaman lebih lanjut satu sama lain di dalam dan di luar game, pertemanan mereka yang awalnya ragu-ragu mungkin akan berkembang dengan cara yang tak terduga bagi keduanya. Insomniacs After School. Ganta Nakami, seorang siswa SMA seringkali sulit tidur di malam hari. Karena itu, dia sering merasa lelah dan mudah tersinggung di sekolah. Ia selalu mencari tempat yang sepi untuk tidur sejenak. Di sisi lain ada Isaki Megari, seorang gadis yang bebas dan disukai oleh teman-temannya. Namun, tak seorang pun tahu bahwa ia juga mengalami gangguan tidur. Untuk mengatasi masalah ini,
Magari menggunakan observatorium klub astronomi yang terbengkalai di sekolah sebagai tempat tidur rahasianya. Suatu kebetulan, Nakami menemukan Magari sedang tertidur di observatorium. Ketika Magari mengetahui bahwa mereka berdua memiliki masalah yang sama, ia menawarkan untuk berbagi tempat tidur rahasianya dengan Nakami yang juga mengalami kesulitan tidur. Saat mereka berdua menjalin hubungan dan saling menemukan kehangatan, perjuangan yang mereka hadapi menjadi lebih mudah untuk dihadapi bersama-sama. Horimiya, The Missing Pieces. Anime ini mengisahkan tentang kehidupan dua remaja, Kyoko Hori dan Izumi Miyamura, yang memiliki sisi tersembunyi dari diri mereka yang tidak diketahui oleh orang lain. Hori, seorang siswa SMA yang populer dan rajin, menyembunyikan tanggung jawabnya untuk menjaga adik laki-lakinya dan mengerjakan pekerjaan rumah karena orang tuanya yang sibuk. Akibatnya, dia sulit memiliki waktu untuk bersosialisasi di luar sekolah. Di sisi lain, Miyamura terlihat sebagai seorang otaku pemikir dengan kacamata. Namun, di balik penampilannya yang itu, dia sebenarnya adalah pribadi yang lembut dan sering kesulitan dalam pelajaran. Dia juga memiliki tindikan dan tato yang tersembunyi di balik rambut panjangnya. Suatu kebetulan membawa Hori dan Miyamura bertemu di luar sekolah, di mana mereka tidak terlihat seperti yang diharapkan satu sama lain. Meskipun tampak bertolak belakang, mereka dengan cepat menjadi teman dan saling berbagi sisi diri yang belum pernah mereka tunjukkan kepada orang lain. Dan itulah Kings Anime Romance terbaik versi Nipponesia. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Jangan lupa untuk memberikan dukungan dengan cara like, share, dan subscribe ke channel Nipponesia, agar kami semakin bersemangat untuk membuat konten-konten menarik lainnya. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di video berikutnya. Kamu sedang bingung mencari anime atau drama Jepang yang pas untuk kamu? Atau kamu penasaran tentang anime atau drama Jepang yang akan tayang? Nipponesia jawabannya. Di sini kamu akan mendapatkan semua informasi tentang jejepangan terbaru. Mulai dari anime, drama, dan semua yang berkaitan dengan Jepang. Jadi tunggu apa lagi? Subscribe Nipponesia sekarang juga!